Hai, kembali lagi bersama saya Bang Deo. Ini kan soalnya baru pertama kali sih ya video yang kayak gini. Ya, Bang Deo yang terkenal di koper itu. Ayo, nah, ini sekarang cara kita menghidupkan mobil kopling dan memasukkan gigi satu. Pertama, ya, apa namanya? Kita hidupkan mesinnya lah dulu. Masa kalian nggak tahu mesin? Anak jurusan mesinnya tahu. Nah, pertama kita masukkan mesinnya, masukkan kunci, putar putar ke kanan. Lalu kalau misalnya mobil modern, pencet aja tombol startnya. Kalau mobil zaman dulu, geser ke kanan kuncinya, putar ke kanan, bukan digeser, monyet. Nah, hidupkan. Gas, 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 gas. Kalau memang mobilnya jelek, butut atau kayak mana, biar nggak mau mati. Oh, itu ngomong-ngomong, suara-suara yang di belakang sana, ada orang lagi ngecor depan rumah. Jadi biarin aja lah suara itu. Nah, lalu lepas rem tangan, lalu kopling nyampe full, masukkan gigi satu. Kalau kalian nggak tahu juga masuk gigi itu gimana? Nah, nih. Inilah yang untuk masukin ke gigi. Ompong lagi gigi ke sana. Nah, beloin ke kiri lalu ke atas. Itu masuk gigi satu. Dan lepas koplingnya pelan-pelan, jangan sampai mati. Ulang-ulang. Nah, kalau bisa sambil gas. Gasnya pelan, koplingnya juga lepas pelan. Ah, terlalu busuk. Ah, nah. Ah, gitulah. Baru masukin gigi duanya. Sabar. Gigi dua. Oke. Nah, kan mantap ini. Nah, gitulah cara kopling. Ma, nggak berfaedah kali video ini. Nah, ya. Nah, ini baru video pertama aku. Uy, ngapain? Ah, ini dia video pertama lah aku. Cara ngopling mobil kopling, mobil manual. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.